Panjat Tower kembali dilakukan seorang pria parubaya di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pria yang dikenal dengan nama Agus Tower ini nekat memanjat tower milik radio pemerintah Kabupaten Sika sejak Selasa 8 November 2022 kemarin. Tim SAR gabungan dibantu aparat TNI Polri sudah berusaha naik ke atas tower dan memujuk agar Agus Tower turun. Namun ia enggan turun dari atas tower. Selain itu, Agus Tower membawa bensin ke atas tower, namun belum diketahui dipergunakan untuk apa. Menjaga malam, keluar pagi jam 5, dia sudah ada di atas tower dan memasang spanduk. Terus itu ada sempat muncul tower di dinding studio ini. Akibat aksinya ini, pihak stasiun radio menghentikan sementara siarannya. Hingga saat ini, Agus Tower masih bertahan di atas tower radio dan belum diketahui kapan ia akan turun dari tower tersebut.